mungkin akan mengajarkan Prince Julius gini, tapi Prince Julius bunuh diri, dia Luffy dapatkan Julius. Oh, betul-betul tepat, mati di dia, dia mau punya SMG akan di backstab oleh Evo sebenarnya. Dan SMG dikeluarkan di tempat ke-6. Asisten Susu, dia akan knockdown. Member dia akan mati. Tinggal seorang saja player yang hidup sekarang ini. Sekarang ini mungkin akan kena sasaran. Tidak ada peluru apa. Aku ada grenade, dia keluarkan pisau. Tapi Olio memberikan informasi itu kepada Fredo pada ketika ini. Ya, Fredo sebenarnya akan knockdown oleh Sam Z sebenarnya. Satu lagi dekat situ. Tambahan sini dikeluarkan. 1-3. Evo House, peluang terbuka luas untuk mereka. Chicken ini yang pertama. Untuk semua mereka all the way. Jumpa dapat satu. Jumpa cuma dapat kill tu sebelum dia mati mungkin. Dia mungkin ke depan. Jumpa berdiri. Jumpa menembak dekat situ. Jumpa front semula. Dia dah 9 kill. 4 orang player. Jumpa cuba menembak dekat situ. Winner, winner. Chicken dinner. Untuk Evo House VIP. Kita nampak tadi waktu last circle, semua orang dekat bawah, semua orang dekat low ground, semua tengah menyuruh belakang-belakang dinding. Tiba-tiba datangnya satu umat yang bernama Insomnus. Hai. Dekat atas, dekat atas betul-betul tempat yang paling tinggi. Okay, yang call yang tu Insomnus sendiri, dia yakin. Saya agree kalau dia yakin sebab saya tak kehalang tim saya nak buat apa pun. Okay, yang pertama sekali saya nak cakap Baby Boyka, okay. Dia sekarang saya nak ucapkan selamat hari raya yang ke-40. Lepas tu untuk fans-fans Evos VIP, thank you korang support kita orang. And terus support, jangan lupa support team lain juga, sebab diorang pun tengah cuba untuk berjuang macam kita orang. Lepas tu kalau untuk team PMPL yang ada, orang kata ready dah lah. Sebab kalau korang knock pun kita orang tak takut, kita orang langgar je. Tak boleh langgar. Next. Okay, antara korang ni letaklah, korang dah duduk in the gaming house for some time. And definitely there is a thing or two yang terjadi. So antara korang, siapa yang paling takut hantu? Tak ada kat sini manager tu. Manager tu. Oh, manager. 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 Manager jaga player, ni player jaga manager. Ah, tu kat bawah. Bawah sekali. Bawah. Tak ada kat sini. Memang bawah sekali. Tak ada kat sini. Korang cakap dia takut pada hantu. So, apa yang make korang semua agree that dia takut dengan hantu? Ada benda terjadi ke? Ceritakan sikit ni. Baru je 2 hari lepas. Ya. Bukanlah yang waktu weekend. Ya, pada last weekend. Sebab kita tengah semua tengah tengok sebuah weekend. Lepas tu tiba-tiba dia cakap ada orang panggil nama dia. Kat luar rumah. Dia takut je. Dia kata ada perempuan panggil nama dia. Ya. Ada lelaki punya perempuan. Dah. Ini juga. Dia tersesat kat luar. Okay. Lepas tu kita orang cakap ada, kita orang tak boleh tolong. Sebab tuan tu Cina tu, maybe. Kita tak boleh tolong, kita malu. Lagi takut kan dia. Insomnius boleh tolong lah. Kan? Tak boleh. Sebab semua kita tak tolong tu. Andrew seorang kat bawah je. Kita cerita pasal pemenangan caster. Andai kata kalau player tu letupkan kenderaan. Lama dekat sini pun ada satu pelanggaran yang berlaku. Pada sini kita dah habis cerita pasal benda tersebut. Malangnya satu pelanggaran yang dilakukan oleh Boskan di Boys VIP kelihatannya tidak kemas, tetapi disebabkan Bosko ada seorang je dekat situ dengan yakinnya telah mengakibatkan diri tampus. Kita ketemu lagi. Wow, kereta terbang. Bagian belakang Sam T pula akan memberikan tekanan dari berbagai dalapan, tapi itulah dia kedudukan. Kenapa dia kena pasir rata awal? Dapatkan skill terus. Sebut tadi tidak, kali ini ya. Tetapi Evos VIP, dia datang dalam langgar dan itulah dia. Top pasukan NSP Astra buat 2 pusingan berturut-turut. Mungkin akan menghadiahkan mereka winner di sini. Tapi Swain Dexter terbunuh diri dia. Luffy dapatkan Zole.
Evolve VIP ada di bahagian hadapan. Dijatuhkan Sun dengan situ. So, dua orang lagi yang perlu terjadi oleh Evolve VIP. Mile turun. Mile tembak. Mile cuba dapatkan. Tapi Mile akan disondol dan rata. Laksi dapatkan lagi seorang pemain. Itu bermakna hanya satu saja lagi yang terselamat di bahagian dalam asap tersebut. Tapi Laksi, dia dah ada empat mata singkir. Dia mempunyai skill yang begitu banyak sekali. Dan pelanggaran telah... Prepare to die. Dan pelanggaran telah dilakukan mencari pemain lawan tersebut. Dan malangnya, Insomnus di bahagian hadapan telah pun terkena. Aku dapat tengok phone Xiaomi Redmi Note 10 series punya kotak je. Tapi aku tak nampak muka dia. Saya nak tengok awal abang. Abang Misai, Sarjan Misai. Saya nak tengok awal. Saya rindu tengok awal. Dia ada dua senjata tapi dia memilih untuk memegang Scar L sahaja punya 2.9. Saya rasa kalau dia 2.9 lebih baik, tapi dia pakai peringatan Laksi. Mantap sekali. Oh, tapi sebenarnya hanya Voki saja yang tinggal. Voki kena clutch situasi ini. Tapi EVOS, adakah mereka ada cukup masa? Masalahnya mereka kena berlari kerana Voki. Sekarang ni Voki ada clear shot untuk menembak dulu. Sebab ahli pasukan EVOS VIP, mungkin Voki boleh clutch situasi ini walaupun EVOS ada lagi ramai orang. M4 dikeluarkan, M4 di-reload semula. Dia ada 40 bulan, dia dapatkan kill ke 11 untuk tim beliau sekarang ini. Di-reload semula, kill ke 12 untuk dia. Di-reload semula, tapi sekarang dari game 2 lawan 1, dua-duanya berdiri. Dia nampak Reza, satu lagi bola. Juga edition terbaru untuk Axis Redcon 1v1. 1v1 yang begitu mencengkam jiwa sekarang ni, terutamanya untuk Insomnus kerana mereka sedikit sebanyak telah pun hilang advantage yang mereka miliki. Tapi tapi tembakan pada Voki dimulakan terlebih dahulu. Insomnus, nyawanya lebih kurang. Insomnus akan dulu. Insomnus, gila-gila lah. Ada apa-apa tips 1v1 dekat luar sana untuk para penonton kita yang nak tahu macam mana Insomnus boleh menang 1v1 situation lawan dengan Voki? Itu sebab Sam juga. Sebab actually I tak rasa saya boleh menang. Tapi Sam bagi tahu tu, itu Voki. Kalau you menang Voki tu, you punya view naik. So, jadi lagi semangat. So, I just fight je. Itu kata-kata daripada Sam Z. Kalau kalau menang lawan Voki, auto viewers naik. Okay, okay, yeah, okay, so, macam tu. Itu vision, memang satu. Okay, view naik. So, I just do the best. Kalau boleh chicken, I chicken je. Alright, nice, nice, nice. Melihat kepada kawasan ni juga, mereka boleh third party. Cuma persoalannya, mereka mahu third party ataupun tidak. Flashback. PMPL Season 3. Dan EVOS VIP mereka tak bergerak jauh. Mereka tahu mungkin akan ada camper. Alamak! Dua orang berjaya dijatuhkan di situ oleh Samsi. Alamak, dia tersalah baling grenade tersebut. Akan menockdown member tapi tak apa. Sebab mereka ada kawasan yang agak baik untuk melakukan revival dengan selamat. Cuma mereka kena lakukan semula. EVOS terpaksa reset. Boom. Bodohlah aku bakar di sini. Free Fire daripada Sam Z. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kerum-kerum. Kepada kita, mereka punya kemarahan. Tapi EVOS, Insomnus mungkin akan jatuh dekat sini. Tembakan daripada Rush mungkin tak kena. Kerana dia berada, dia keluar dan masuk asap tadi. Menyebabkan dia tidak ada clear sight. Watch out, watch out, watch out, watch out. Mereka masuk ke dalam satu kawasan yang lebih berbahaya sebenarnya berbandingkan kawasan yang mereka lalui tadi. Bukan sahaja bahaya, malah rata terus.